Allah guna dalam Quran supaya orang tak selisa dengan nama ni, selisa dengan nama lain. Tak selisa dengan nama itu, selisa dengan nama lain. Dia pentingnya para hadis semua. Tadi kita semayang ajak. Tak semayang ajak pun semayang perdu. Semayang sunat. Jadi semayang ada doa. Semayang sendiri itu doa. As-salatu lughatan ad-du'a. As-salah dalam bahasa Arab maknanya doa. Kita semayang ajak. Kita doa kepada Allah. Amnu ta'ala Islam. Dia semayang ajak atau tidak? Kita semayang ajak munasabah kerana kita bertuhan kepada Allah. Amnu ta'ala Islam ambil kuasaan. Dia semayang ajak atau tidak? Kalau dia semayang ajak, dia minta siapa? Dia minta Allah. Dia buat balas dengan Allah. Islam dia tolak. Islam ni punya Allah. Bukan punya apa? Bukan punya Nabi Muhammad. Jadi bila kita tolak Islam, pak kita nak minta Allah. Allah mana? Allah kamu buat balas. Dah kamu buat balas minta Allah. Macam mana dia? Orang yang balas dengan kita, tiba-tiba tak, pakcik minta RM10. Eh, dia kata, tak ni, maki aku minta RM10 pula. Bodoh. Amnu ta'ala Islam. Aku tolak Allah. Tolak Nabi Muhammad. Tolak Jibril. Tolak Quran. Pahala semayang ajak minta siapa? Minta Allah. Allah kata, muka balas aku. Ambil muka. Tak semayang ajak, tak apalah. Semayang Zuhur. Semayang Asar. Semayang Maghrib. Dalam semayang, wajib baca Fatihah. Dalam Fatihah ada ihdina. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdina ni minta doa. Ya Allah, pimpinlah kami. Ya Allah, macam mana? Kamu sebut Allah. Allah macam mana? Kamu tolak Allah. Ihdina maknanya, ya Allah, pimpin kami. Allah macam mana? Kamu tolak Islam. Bila tolak Islam, tolak Allah. Bila tolak Allah, nak minta doa macam Allah tu. Apa yang tak kerti? Balah dengan Allah Ta'ala Islam. Islam ni hura-hara. Islam tak bawa kemajuan. Islam si pecah belah. Maka dia tolak. Ambil Melayu. Ambil masalah Melayu. Akhir-akhir ya. Ambil masalah Melayu. Ni MCA pun balah. MCA kata, apa ni Big Brother, Small Brother ni apa ni? Main di mana Big Brother, Small Brother? Amnu MCA dah pandai dah ajar. Ambil muka. Ini para ni semua. Kita minta doa kerana kita guna Islam. Kita doa pada Allah kerana kita guna Islam. Bagi asas hidup kita. Di rumah tangga kita, kita guna Islam. Dalam pejabat, kita guna Islam. Di market, kita guna Islam. Dalam budaya, kita guna Islam. Dalam bola, dalam apa saja kita guna Islam. Dalam bola, Kelantan main bola, tak ada apa. Apek, baru dapat ni, saya pergi rumah dia. Pergi rumah dia. Dia bagi hadiah, dia bagi duit. Tak nak apa. Tangan dia bergetah, saya kata. Tapi syarat. Pas mayasa. Pas mayasa. Jangan bola sampai ke perkataan. Pas mayasa, jangan saya kata. Malam, kita panggil mawi dulu. Dua-dua panggil malik, panggil mawi. Kita semayang maghrib, kita semayang syar. Di padang bola. Baru dah kata. Baru dah kita mari. Dalam mulut, boleh mulut ni ada lagi satu nak panggil hal-hal. Janji hal-hal. Tuan-tuan boleh pergi Kelantan lah. Tuan-tuan boleh, mulut ni kalau-kalau jadi kita nak panggil lagi. Nyanyi daripada luar negara. Yang berjiwa Islam, panggil lagi. Berarti semua kesimpulan ni. Kalau tak semayang ajak pun, tak semayang perdu, main sunnah. Tiap-tiap kali semayang kita mesti wajib baca Fatihah. Dalam Fatihah ni ada ihdina. Ya Allah, pimpinlah kami jalan betul. Kalau Allah berhenti Fatihah sekat tu, tak apa dah. Ya Allah, pimpinlah kami jalan yang betul. Lepas tu, amin. Tak ada apa. Tapi Allah tak beri kita pilih sendiri hak mana hak betul, hak mana salah. Dia sendiri sebut. Siratal ladhina an'amta alaihim. Jalan betul ini ialah jalan yang orang-orang kamu beri nikmat. Semua ahli tafsir sebut. Alladhi an'amta alaihim ini ialah minan nabiyina. Wasiddiqin. Wasyuhada wassalihin. Iaitu golongan Nabi-Nabi, Siddiqin, Syuhada dan Salih. Tak ada satu pun Siddiqin baik, Nabi yang baik, dia guna kebangsaan tak ada. Semua guna Islam. Bangsaan yang amno ya. Lepas dia kata Kelantan. Apa dia kata kepah. Pah ni yang pecah belahkan orang. Pah ni yang bawa, tak bawa kemajuan. Tak mundur pun semua sekali. Orang hati semua amno ni punya jahatnya. Baca pagi tak bunyi pada rakyat Kelantan.
baja padi ni hak pusat. Petani Kelantan tak beri. Cuma sampai kerajaan Kelantan terpaksa bawa, buat bajet khusus untuk baja padi. Harap ke UMNO tak bagi. Nak baja padi boleh, tapi kena masuk UMNO. Baja padi berapa riyal? 10 riyal, 20 riyal pun kena masuk UMNO. Kerana orang tak pelahak masuk UMNO kat dia. Maka dia paksa masuk. Inilah UMNO. Kelantan ni orang Melayu. Tak ada kongu seorang abu. Korea pun tak ada di Kelantan. Korea pun tak ada, Vietnam pun tak ada. Kelantan, Melayu. Miah fil miah. So, fisadis. Apa ni? Persatu-satu patut. Tak boleh. Dia bela Melayu. Tapi Melayu kata, tak bela. Inilah UMNO. Banyak nak suruh padu dengan dia. Nak perpadu, nak perberat. Aku tak kerti. Kita dah masuk pasal nasional. Itu pun dengan permintaan Allah Rahman Tuan Razak. Allah Rahman Tuan Razak minta daripada Tuan Asyik. Dia kata minta lah lepas pada peristiwa 13 Mei. Minta masuk nasional. Nak boleh masuk nasional, kita masyarakat kampung, pekat, nak pekat, pekat cawang, pekat cawangan, pekat kawasan, pekat negeri. Ada setuju dan tidak. Jadi pak kumpulan PAS Kelantan. Ada PAS, ada Bebas Bersatu, ada Hamim, ada apa lagi satu lagi, Jasa. Jadi pak grup di Kelantan punah jana Hamim PAS Kelantan. Kerana Cef nak masuk bahasa nasional. Bila masuk kita tendang, bila masuk malak dia gemuk malak, kita dia tendang kita. Saya ingat pepatah Arab sebut Sammin kalbak ya Allah, Sammin kalbak ya Allah, Anjimu hak kuruh. Kalau dia gemuk dia, dia gigit dia kembali. Anjing kurus, bila kita makan sebab gemuk, dia gigit dia kita. Jadi boleh yang demikian, dia minta balik sungguh-sungguh. Pada kita masuk sekarang ni, kita kata tak. Nabi Muhammad sebut, mana-mana orang suruh jari dalam lubang. Bila suruh jari dalam lubang, kena gigit. Pas suruh pula, bodoh Nabi kata. Kalau suruh yang pertama kena gigit, tak apalah. Itu pengalaman. Tak cerita lagi. Bila kena gigit, suruh pula, bukan pengalaman, itu bodoh. Jadi boleh mengingat perhatian semua. Bila kita semayang ajak, baik semayang perdu, baik semayang sunat, tentulah kita doa pada Allah. Ihdina fahada, Rabbu fili fahada, Allahumma ihdina fahada, Allahumma inizam. Macam-macam di doa dalam semayang. Doa, minta. Minta dengan siapa? Minta dengan Allah. Nak minta dengan Allah, wana kita muka mubalah dengan Allah. Tolak agama, ambil kuasaan, ambil apa dah pun saya. Saya kisah salam pada kawan saya masa dalam menu tu. Nak faham? Ihdina ala khwana muka tolak Islam. Radin semua, satu. Yang kedua, lepas pada mati, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kamu akan dibalas penuh. Susah payah kamu. Susah payah kamu semayang kau, akan dibalas. Susah kamu tak semayang kau, akan dibalas. Susah kamu sokong Islam kau, akan dibalas. Susah kamu lawan Islam kau, akan dibalas. Wa innama tuwaffawna ujurakum. Ini siapa cakap? Bukan Nabi Muhammad cakap. Bukan PAS cakap. Allah. Allah cakap dari langit, lepas pada mati, kamu akan hidup balik, dihidup balik. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumiitukum thumma yuhyiikum thumma ilayhi turja'un. Benda ni tak ada dalam demokrasi. Dalam pengajian demokrasi Eropah, tak ada bahawa lepas pada mati hidup balik, tak ada. Dia nak kerti apa? Akhirat lah. Akhirat ni melalui Nabi. Bila manusia bawa demokrasi, bawa sosialis, bawa nasionalis, tidak Nabi, bahkan manusia biasa, dia tak tahu apa akhirat. Tak usahkan tahu akhirat. Pagi esok, manusia tak tahu lagi apa yang terjadi. Pagi esok, siapa dia tahu? Ahli sains tak tahu akhirat, pagi esok. Jadi usah kau pagi esok pun tak tahu, dalam kubur nak tahu macam mana, di padang mahsyar tahu macam mana, mana boleh kau tidak melalui Nabi. Nak tahu Nabi macam mana, tolak Islam. Ini benar-benar radik yang menyebabkan kita kena faham baik-baik para hadis semua. Jadi ulihan demikian, kita semayang ajak baik, semayang perdu baik, tak lepas-lepas daripada berdoa, daripada meminta. Permintaan yang paling penting sekarang, minta hidayat. Sebab tu di ujung fatihah itu sebut amin. Adakah doa-doa lain? Dalam Quran ini banyak doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, rabbana ana muqimus salah, rabbana hab lana min azwajina. Terlalu banyak doa-doa dalam Quran, tapi tidak ada satu pun yang ada amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirah. Kata tuan baca doa tu tak payah amin. Tapi doa ihdina ni ujung tu amin. Amin. Beramai-ramai lelaki, perempuan, kecil, besar,
Amin makna apa ya Allah? Amin maknanya istajib. Tolong terimalah ya Allah doa kami. Permintaan kami supaya kamu beri hidayah ni, tolong terima. Amin. Sungguhnya Allah Ta'ala ajar manusia supaya doa ke dia dan sudah jadi dengan amin. Tempat lain tak ada amin. Lain pada amin untuk hidayah Allah Ta'ala. Ini menyebabkan para hadis semua kita apa nak Kelantan hidup tahun-tahun dah dengan bermacam-macam angkara dibuat oleh UMNO macam disebut sekejap tadi. Kelantan telah dibuat Magran kata masa dulu. Saya ketika itu baru-baru sedap baru balik daripada luar negeri. Magran perintah daripada pusat datang tak gantung kerajaan negeri. Hanya dibuat apa nama ni bakar tayar 3 biji ada bangsa